Kalau akak jaga Abah, semua ni takkan jadilah. Kau? Kau nak salahkan aku? Kau tu sekali pun tak pernah balik dalam 3 tahun ni. Kau buat apa? Sibuk kerja? Eh, orang lain pun kerjalah, Hakim. Kau sebab perempuan ni kan? Excuse me. Jaga sikit mulut tu, okey? Eh, kau ni jaga mulut sikit. Tak, masalahnya sekarang ni, lukisan ni Zura nak kena hantar dekat cikgu esok tau. So, sekarang ni macam mana? Eh, apa yang korang gaduh ni? Hakim ni bah, dia rosakkan lukisan orang. Apa yang kau buat ni, Hakim? Tak Zura ni abah, dia gelakkan makan macam mati Hakim. Tapi Hakim yang mulakan dulu. Dah dah, jangan bergaduh. Ini hal kecil je. Minta maaf satu sama lain sekarang. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati. Wah, pandainya anak abah melukis. Come on, ni anak abah kot. Abah, abah tahu tak pengambilan ni macam mana? Entahlah, abah pun tak tahu. Tapi abah cuba. Damainya keluarga yang bahagia. Korang berdua belajar rajin-rajin, okey? Nanti bila dah besar, cari kerja yang bagus-bagus. Merah. Dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Boleh saya berjumpa dengan waris Encik Amri? Ini ada surat daripada abah kamu. Hadapan anak-anakku tercinta. Jika kalian sedang membaca surat ini, itu tandanya abah sudah pergi menghadap Ilahi. Hakim, Zura. Sejak ibu pergi, abah cuba yang terbaik untuk membesarkan kalian berdua. Abah, cepatlah sikit. Hakim dah lambat dah ni. Baik, abah tengah cuba ni. Kau pegang kokpit. Zura buat apa ni? Oh, Zura tengah lukis gambar keluarga kita. Guna duit aku sendiri. Hei orang tua, aku jaga kau, bagi makan pakai pun dah cukup bagus. Tu pun tak kena lagi dah bersyukur. Abang minta maaf Ila, abah tak sengaja. Maaf. Astaghfirullahalazim. Dah. Sabar. Jap Ila, tak apa awak sabar. Buat dekat sana dulu eh. Buat dekat sana dulu. Okey. Abah maafkan Ila ya. Abah tak sengaja, okey? Ya, tak apa. Dia pun perempuan dan dua, Abah. Imam biasa perempuan dengan empat dan dua. Tapi yang ni saya selesaikan.
Encik Amri, hasil daripada MRI, kami dapati Encik Amri mempunyai tumor otak. Duka cita dimaklumkan, Encik sebenarnya sudah menghidapi bara otak tahap 4. Harap Encik bersabar ya dengan segala ketentuannya. Alhamdulillah, Encik. Kita punya laporan kewangan tahun ini meningkat terus, lebih pada KPI. Alhamdulillah. Itu pun berkat kita punya perbincangan dengan Tuan Zaini dan dia approve semuanya. Alhamdulillah. Oh, by the way, tanda Encik atas kenaikan pangkat. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab kenaikan pangkat ni pun berkat doa orang tua kita. Abah, kau balik? Tak adalah, tak ke mana-mana. Jumpa kawan, mengopi je tadi. Ada panggilan sekejap. Okey. Terima kasih. Hello. Ya. Saya. Abah. Kenapa dengan Abah? Okey. Baik. Kapan senja kurangi. Maafkan Abah jika selama ini Abah tidak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah yang baik dan pernah menyusahkan kalian berdua. Maafkan Abah juga jika tidak pernah memberitahu tentang sakit yang selama ini Abah tanggung. Abah tak nak kalian berdua takut kehilangan Abah. Anak-anakku, ingatlah, air dicincang takkan putus. Apa jua yang berlaku, kalian berdua tetap beradik. Lambayamu kian jauh dari mata. Malangnya yang benar Abah. Kau bisikan